Mojokerto. Saat ini jam 1. Kita berangkat jam 12 dari Surabaya. Tujuan Solo Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Hari ini adalah hari ke-27. Setelah tadi malam kita mendarat di Surabaya dan langsung melanjutkan perjalanan ke Jogja. Tadi malam kita berangkat dari Surabaya sekitar jam 12. Kita memilih rute jalur tengah, melintasi Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo, dan masuk Jogja. Jarak perjalanan dari Surabaya ke Jogja lebih kurang 332 km dengan waktu tempuh sekitar 8 atau 9 jam. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Selama perjalanan touring 7 pulau ini, dari Jakarta sampai Attambua dan Pulau Rote, baru kali ini kita melakukan perjalanan di malam hari. Namun alhamdulillah tidak ada masalah. Mungkin karena 2 hari sebelumnya kita sudah cukup istirahat sekaligus pemulihan energi di kapal.
Sekitar jam 8 pagi, akhirnya kita masuk ke kota Jogja dan langsung mencari hotel untuk beristirahat.